Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan Kos Entertainment semua. Saya akan terus mengucapkan terima kasih kepada kawan semua selalu mensupport channel ini untuk terus berkembang dengan cara nonton videonya, like, komen, dan subscribe. Mudah-mudahan kebaikan kawan semua selalu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan semua selalu diberikan kesehatan, murah rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 amin. Baik kawan, video kali ini kita mau mukbang goreng telur ayam mata sapi ya kawan nih. Tadi saya goreng telur ayam mata sapi, kita mau mukbang ya. Bersama kita campur dengan kecap ini, kecap ada kecap asin sama kecap manis, terus campurannya ada cabai rawit sama bawang merah. Oke kawan, terlebih dahulu langsung saja kita berdoa ya kawan sebelum makan, agar makan ini menjadi darah daging dalam tubuh kita ya, itu juga rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Dan jangan lupa terus cuci tangan ya kawan sebelum makan. Kita mau coba kawan, bismillahirrahmanirrahim. Enak kawan tuh. Yang kedua, susah ngambil cabai rawitnya kawan. Coba kita makan pakai cabai rawitnya nih ya, ini kawanku. Telur kuning ya. Kita coba dengan ini. Separuh masak kawan, tengok telur kuningnya mencair. Ini separuh masak juga telur kuning, teman-teman. Ini separuh masak juga. Mulai ya.
Jangan. Mereder kuning ya. Yang ini ya. Alhamdulillah. Kenyang juga makan telur nih. Oke, kawan-kawan semua. Terus tinggal dua lagi. Nanti kita makan ya, kawan. Pakai nasi nanti kita makan, soalnya udah kenyang makan telur yang banyak tadi. Oke, kawan-kawan, terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan kawan-kawan semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan, rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan kesehatan ya, kawan-kawan. Jadi keadaan Covid sekarang ini, tenda dari berbagai banyak penyakit.
Oke, kawanku, terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.